Yo guys, welcome back again dalam acara gunanggaming.com. Masih bersama gue Chico OFB Stranger, dan kita masih membahas mengenai salah satu game aplikasi yang saat ini keren banget yang dibuat oleh Equator Games, yaitu Celestian Tales of Nord. Oke, kemarin gue sudah menjelaskan beberapa fitur yang ada di dalam game ini, dan kali ini gue akan menjelaskan lagi mengenai beberapa fitur yang lo mungkin belum tahu. Kita kemarin sudah membahas mengenai inventory, talent, dan juga ability. Nah, sekalian ini, dan kali ini gue akan membahas mengenai beberapa fitur yang ada selain itu. Oke, cek layar kalian. Oke, di sini kalian lihat bahwa ada information bar. Nah, di sini information bar bisa kalian lihat. Bisa kalian lihat apabila kalian mengklik menu atau escape, tergantung dari settingan keypad atau joystick ataupun keyboard kalian. Oke, kemarin kita sudah lihat untuk investment, inventory, lalu talent dari ketiga karakter yang ada, lalu setelah itu ability. Oke, ability pun kita sudah lihat kemarin ya, win color, comment, quick, ya betul. Kali ini gue akan membahas mengenai fitur yang lainnya, yaitu equipment. Oke, kita bahas satu-satu ya dari main karakter dapat ide. Oke, di sini equipment yang satu lebih punya yang dibagi adalah Longbow. Dan setiap equipment ataupun equipment yang kita bawa itu mempunyai kemampuannya masing-masing atau kelebihannya masing-masing. Sebenarnya Longbow diberikan 50. Tapi anehnya ketika kita lihat namanya itu Longbow, di sini gambarnya sword atau pedang, ya kan? Mungkin ini beberapa apa ya, di image bug lah yang perlu diperbaiki dari itu. Lalu selanjutnya adalah Hover. Nah, Hover ini jenisnya mungkin lebih ke defensif ya. Di sini ada pelindung kepala, dan ini fungsinya seperti attack plus 1, defense plus 1, power plus 1, speed plus 1, dex plus 1, dan juga SKL plus 1. SKL gue gak ngerti, mungkin maksudnya adalah skill. Dan selanjutnya kita lihat di karakter selanjutnya, sayang sekali di sini memang tidak disediakan nama dari karakter yang ada ya. Oke, kita lihat aja dari laki-laki ini mempunyai Great Axe. Oke, sekali lagi, Great Axe di sini adalah equipment senjata yang berfungsi untuk mengattack atau memberikan power tambahan. Seperti di sini Great Axe itu attack plus 125. Oh, di sini namanya baru terlihat, itu adalah Rainer. Laki-laki ini bernama Rainer. Tapi sekali lagi, image yang dipaparkan di dalam game ini adalah berfungsi untuk sword. Oke, dan selanjutnya ini adalah breastplate. Oke, breastplate mungkin gue juga nggak ngerti, mungkin ini menurut gue aja bahwa mungkin icon-icon ini hanya semata-mata sebagai icon, meskipun maksudnya bukan itu. Seperti ini breastplate, tapi icon image-nya tetap helmet untuk pelindung kepala. Nah, sedangkan breastplate itu sejenis pelindung badan, ya. Dan disini fungsi dari Blast Cage sendiri adalah attack plus 1, defense plus 1, power plus 1, hit plus 1, dex plus 1, dan juga attack plus 1. Kalau lagi gue gak tau apa, mungkin itu skill. Oke, dan selanjutnya, oke, dan kita sampai ke karakter ini. DM ini namanya adalah Arya. Dan gue tau ini kenapa namanya Arya pun ada keterangan dari komponen itu sendiri. Ya, ini Arya dilengkapi oleh Broadsword dan juga Chainmail. Mungkin ini adalah basic item atau equipment yang disediakan apabila kita mulai bermain.
katakanlah fungsi atau kelebihan dari masing-masing equipment ini begitu standar, ya. Lalu yang tadi untuk roller kapasitasnya lebih besar, ya. Thank you. Dan selanjutnya kita akan coba melihat dari function dari status. Oke, ini kita lihat, ini dia function dari status si health name adalah atribut sepatu level 52. Ini lebih general status buat saya, karena di sini terlihat bahwa status dari setiap karakter bisa terlihat. Dari Evelyn sini punya power di 29, speed, dex, SKL, HP, attack, defense, speed, inflict, resistance, dan critical. Dan gua rasa ini pasti berpengaruh dengan equipment yang dilengkapi oleh setiap karakter. Sehingga pasti nggak boleh beda dengan kawan-kawan yang seperti Reinhardt dan juga Arya. Ya, betul kan? Dan that's all guys, ini merupakan satu video review berkenaan dengan information bug yang kita cover ya di Celestial Cars Outlaw. Dan di sini juga tertera bahwa ada status ya, membuka forest itu seharusnya itu oke, mungkin nggak ada namanya, tapi kita tahu bahwa karena saat ini gue sedang berada di Medical Forest dan level gue 30 dan itu ada time atau denier. Denier gue gak ngerti apaan, mungkin ada maksudnya, mungkin setelah ini kita punya sebarang dari kita. Oke, okay? Thank you for watching, always stay tuned di gudangmini.com bersama kita di sini. La 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 la